Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sriwijaya Post, kali ini saya sedang berada di Jalan Abdul Razak atau lokasinya tidak jauh dari underpass Simpang Patal, pemirsa. Dari peristiwa laka lantas mobil Kijang dengan plat BG dengan nomor polisi BG1778DU yang seperti kita lihat penyok atau rings pada bagian depannya karena lantaran setelah menabrak mobil truk tangki pengangkut CPO kelapa sawit. Belum diketahui dengan jelas kronologi dari peristiwa laka lantas yang terjadi menjelang berbuka puasa ini. Namun akibat dari peristiwa kecelakaan tersebut menyebabkan sang sopir harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara mobil milik korban ini seperti kita lihat mengalami ringsek pada bagian depan. Jadi mobil Kijang ini bisa terlihat ringsek pada bagian depannya. Ini pada bagian depan pada sisi sebelah sopir yang cukup ringsek. Namun yang paling parah itu adalah yang bagian sebelah sopir penumpang. Sementara korban saat ini telah dilarikan ke rumah sakit pemirsa. Seperti ini penampakan mobil Kijang yang menabrak mobil truk tangki CPO kelapa sawit yang terjadi di Jalan Abdul Razak pada tempatnya tidak jauh dari underpass Simpang Patal, pemirsa. Kami belum mendapatkan update terbaru tentang kondisi sopir. Namun berdasarkan informasi yang didapat bahwa sopir saat ini telah menjalani perawatan di Rumah Sakit Hermina Palembang, pemirsa. Ini bagian mesin mobil, bagian bumper mobil yang cukup ringsek. Padahal seperti kita tahu mobil Kijang ini karena mobil lama cukup kokoh, namun lantaran mungkin cukup kencang dia menabrak pada bagian belakang mobil truk tangki CPO kelapa sawit yang mengakibatkan cukup kerusakan cukup parah pada bagian mobil pemirsa. Sedangkan pada sisi samping sebelah sopir, seperti kita lihat pemirsa, kaca depan mobil pecah. Termasuk juga yang terparah adalah bagian samping sebelah sopir yang penyok pemirsa. Kita belum ketahui apakah ada penumpang lainnya kecuali sopir. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan tadi, bahwasanya sopir sudah dilarikan ke rumah sakit. Tampaknya sopir mengendari mobil ini sendirian, tidak sama orang lain pemirsa. Dan ini plat mobil Kijang yang mengalami laka lantas di Jalan Abdul Razak atau tepatnya tak jauh dari Simpang Patah. BG1778DU. Dan ini kondisi mobilnya. Dengan ini pada bagian belakang, kaca bagian belakang, samping bagian belakang juga pecah. Dan yang paling parah dia ini adalah bagian belakang mobil pemirsa.